Di era teknologi saat ini, menuntut siswa sekolah menengah kejuruan SMK melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Proses informasi teknologi yang berkembang pesat memotivasi siswa SMK untuk menghasilkan karya terbaik bagi sekolahnya. Pembuatan booster sinyal menjadi pilihan siswa di tengah pembelajaran dalam jaringan atau daring. Booster ini sendiri dirancang siswa SMK Negeri 5 Palembang secara khusus dan simpel. Ide atau gagasan merancang booster karena siswa SMK ditantang Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru agar bisa menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi sekolah di Sumatera Selatan. Untuk tujuan booster sinyal ini apa, Pak? Kalau untuk tujuannya untuk memperkuat sinyal. Jadi contohnya di daerah-daerah yang tidak memiliki sinyal, yang tidak tercover sinyal, akan kita buat ada sinyal. Contohnya misal di HP kita cuma dapat 1 bar sinyal. Kita akan tingkatkan sampai 3-4 bar sinyal. Dari tadinya cuma bisa membuka 2G, koneksi 2G, kita akan tingkatkan bisa sampai 3G, bahkan 4G. Pembuatan booster menjadi pembelajaran siswa SMK dan bekal siswa dalam menghadapi teknologi yang semakin canggih. Booster sinyal dirancang dengan radius yang cukup jauh sehingga daerah yang susah sinyal dapat terbantu. Kalau ide kami SMK Sumatera Selatan pernah ditantang sama Gubernur Pak Haji Herman Deru menantang membuat booster sinyal. Nah, di situ kami berhasil membuatnya. Ini contoh booster yang sudah kami buat. Awal mulanya saya mencari-cari di internet bagaimana sih membuat booster sinyal, apa saja komponen yang dibutuhkan dalam booster sinyal. Dari situ saya mengajak siswa-siswa saya untuk belajar membuat booster sinyal. Dari komponen-komponennya kami cari di luar negeri, ada sampai kami cari di luar kota, dan akhirnya dapat, dan kami mencoba gabungkan, walaupun itu gagal, berulang-ulang kali gagal. Tapi akhirnya kami mendapatkan hasil yang maksimal menurut kami. Tapi mudah-mudahan ini bisa kami revisi lebih maksimal lagi. Kalau keunggulannya, ya dia bisa memperkuat sinyal. Karena banyak di daerah-daerah yang tidak memiliki sinyal, akan kami buat menjadi ada sinyal. Lebih tepatnya, kalau kita susah berhubungan sama keluarga, teleponan, kita bisa membuatnya jadi lancar. Melalui booster, jaringan internet yang ada di daerah itu cepat terkoneksi dengan baik, sehingga proses pembelajaran daring berjalan lancar. Sinyal dari booster ini cukup menjangkau daerah pelosok dan menjadikan pembelajaran daring siswa SMK maupun SMA berjalan lancar dan aman.
siswa SMK Negeri 5 membuat sinyal untuk membantu siswa lain di daerah yang sulit sinyal. Alat-alatnya itu tidak ada di Palembang, jadi kami mengorder ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Satu lagi kesulitan yang saya hadapi dalam merangkai itu, jika salah pemasangan sedikit saja, saya akan mengulang dari awal untuk merangkainya. Daring ini kan susah untuk dapat sinyal di pedesaan, jadi kami membuat alat ini supaya bisa untuk daring di daerah yang minim sinyal. Meski banyak kendala dalam proses pembuatan sinyal, tetapi siswa SMK terus berupaya memberikan yang terbaik bagi sekolah. Rancangan dari booster ini dibuat seefektif mungkin dengan memperkirakan kekuatan sinyal yang ada di daerah yang susah sinyal. Sinyal dari booster ini berpengaruh terhadap pembelajaran siswa secara daring di pelosok daerah yang dapat menangkap berbagai pelajaran secara maksimal. Booster sinyal dapat mempengaruhi sinyal internet yang ada di komputer, laptop ataupun handphone dengan sinyal yang lebih kuat. Kamera to standby. Kamera to standby. Action. Kreativitas siswa SMK juga ditunjukkan dengan pembelajaran program pertelevisian yang dijadikan bekal siswa untuk lebih berkiprah di dunia teknologi. Belajar dari yang katanya bisa bikin orang boring. Di sini saya bersama narasumber kita yaitu Mista. Siapa? Bersama itu bisa dikat lagi, bisa dikat. Ya radio temponya lebih cepat lagi. Program pertelevisian seperti belajar kamera, audio, liputan berita dan talk show. Keterampilan ini ditingkatkan dengan pemahaman teknologi secara tepat. Nah, saya ingin mengekspresikan diri saya lebih dalam bidang ini, di bidang broadcast. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin lebih dalam mempelajari bidang-bidang pembuatan film, pembuatan naskah, revisi naskah, dan lain-lain. Belajar mengenai tentang tata kamera, tata artistik, mengenai editing, mengenai wawancara-wawancara yang harus dilakukan. Kendala yang saya hadapi selama belajar ini mengenai kamera, karena saya masih banyak kurang tahu mengenai kamera. Mungkin saya akan belajar ke depannya. Yo! Iya. Apa dia KPK? Iya. Ya Allah, kau nih. Kau ngapoi coba tadi, Ju? Pecat katik kami lain baik kau nih. Ujik ini juga sebenarnya lah besar ya. Saya tahu nak kau lah besar. Cuma dacak ini juga gawe kau. Tak kesian apa kau sama ibu kau di sana. Kalau ibu kau nyingok gawe kau model mak ini, malu cu, malu harusnya kau tuh. Maaf nian ya.
Sebenarnya Ujak juga nak berhenti ngelakuin kerjaan ini. Tapi itulah ya, susah ni ya lah. Yo paksa ke nak. Rajin-rajin sholat, ingat sama Allah. Nah ini sewet ayah bukan? Iya. Cuci kakek? Iya. Nah ini punya kau juga? Iya. Ush, astagfirullah. Nanti hidup apa Jo? Ngantuk ya. Ya, masalah tadi siang, Ujuk minta maaf ya. Selalu ingat dengan Allah Jo, itu baik kuncinya. Nah, ayah milih Brazil, kau milih apa? Aku milih keripik ya. Mau, mau, kayak dulu. Cuci tangan belum kau? Sudah ya. Enggak tambah masin lagi keripik ayah. Tidak ya, sudah ya. Tidak ya. Ya, dulu. Umat ya. Oh iya, aku loh. Besok kita jogging, Meju. Tadi? Ajak Indah ya? Iya, dia Ujuk bangun nih. Wah, oh, jadi? Iya, besok pagi kan ya? No, no, no. Gol loh. No. Wah! Mimpi sebentar. Itu dia yang ayo, let's go. Ayo. Ciao. Ayo, kita semangat ya. Ujung. Siswa SMK ternyata memiliki kemampuan dalam memproduksi suatu acara, berita dan talk show dengan kreativitas yang tinggi. Kreativitas siswa dalam memproduksi acara mampu memotivasi siswa dalam berkarya dan berinovasi sesuai perkembangan teknologi. Keterampilan siswa SMK dalam bidang pertelevisian ternyata patut didukung karena dari sisi karya yang dihasilkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat. Ilmu yang sudah musim pelajari, ilmu tentang bagaimana tentang penyiaran, pembuatan berita, membuat film, tata kamera dan lighting, banyaklah di jurusan broadcast ini. Jurusan yang lebih saya sukai, jurusan tentang belajar menjadi talent, liputan, lebih saya sukai. Memang lebih senang di broadcast, karena di penyiaran jadi talent, jadi mungkin bisa menyalurkan ide, terutama untuk film. Prestasi yang di yang lomba 2 VLSN 2, juara harapan 1 dokumenter. Kreativitas dan inovatif siswa SMK perlu didukung dengan peralatan dan sumber daya manusia yang ahli di bidang pertelevisian, sehingga siswa dapat lebih berkompeten. Berkarya di bidang pertelevisian diakui siswa cukup membuat mereka terpacu untuk meningkatkan kemampuan bidang jurnalistik.
Nah, memang pada saat ini kita melakukan pembelajaran online ya. Sekolah tidak mengizinkan kita untuk belajar tatap muka. Padahal jurusan kita ini, jurusan produksi siaran program televisi ini memang mengharuskan kita untuk belajar praktek di sekolah. Yang mana pembelajaran kita itu 40%-nya teori, kemudian 60%-nya itu praktek. Jadi memang kebanyakan harus praktek di sekolah. Nah, dikarenakan COVID-19 ini ya memang kurangnya efektif kita dalam pembelajaran produktif ya. Nah, kita bisa mempelajari praktek itu bisa kita di rumah menggunakan metode-metode atau aplikasi-aplikasi yang sederhana. Seperti contohnya mempelajari pelajaran editing. Nah, editing ini kan kita mempunyai laboratorium untuk editing, yaitu menggunakan aplikasi yang memang ada di komputer. Sedangkan pada saat ini pembelajaran tidak bisa dilakukan di sekolah. Jadi kita belajarnya itu mungkin bisa melalui handphone, melalui aplikasi yang sederhana, yaitu melalui aplikasi editing di telepon genggam. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bu, kan ini tadi ada pembelajaran editing. Kan editing itu seharusnya langsung praktek. Karena daring ini, gimana melakukan pembelajarannya? Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa kita menggunakan media-media yang sederhana dahulu. Kemudian nanti kalau kita sudah memasuki tahap tatap muka, barulah kita mempelajari aplikasi yang profesional. Keterampilan dan keahlian siswa SMK ini di bidang pertelevisian menjadi dasar siswa untuk menghadapi perkembangan teknologi yang canggih. Jadi memang di SMK Negeri 5 ini memang terbilang jurusan ini masih baru ya, jurusan produksi siaran program televisi. Dimana memang jurusan ini lebih banyak praktek daripada teori. Nah, yang pertama itu ketertarikan dari anak-anak muda saat ini kan memang pembelajaran di lapangan. Seperti dalam pembuatan film, kemudian pembuatan program televisi dan liputan berita atau jurnalistik. Nah, itu mungkin yang bisa membuat tertarik anak-anak bahwa pembelajaran di lapangan itu seru begitu ya. Kemudian bidang ini memang bidang yang memang diperuntukkan untuk kalangan anak-anak milenial. Seperti biasa mungkin karena ini praktek menggunakan alat-alat yang lumayan mahal ya, canggih. Kemudian terkadang sekolah ini masih banyak yang harus di-upgrade alat-alatnya yang untuk memungkinkan anak-anak bisa belajar lebih baik lagi. Seperti alat kamera, kemudian PC untuk editing, kemudian yang lain-lain. Supaya siswa ini bisa menjadi seorang yang profesional di bidang broadcasting, baik itu di pertelevisian atau di pembuatan film. Program pertelevisian yang diperuntukkan siswa SMK sangat tepat dalam mendukung inovasi siswa untuk berkreativitas dengan menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat. Kamu enggak tahu kan ngapa aku pajak ke sini? Cek ini ceritanya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanti dulu, yuk. Tolong masukkan dulu bajunya. Silakan duduk, Bayu. Nah, kamu remedial, Bayu. Ya. Sekarang Bapak tugaskan untuk membuat blog pariwisata Kota Palembang. Seperti video YouTube-YouTube yang ada di HP itu. Itu kapan terakhir kumpulnya? Minggu depan lah. Minggu depan. Ya. Oh, iya. Oke, Bayu buat, Pak. Minggu depan. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Aduh,
suruh buat vlog dulu dah. Kemampuan siswa SMK Negeri 5 memahami program pertelevisian merupakan satu-satunya sekolah yang turut serta mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan teruji dalam bidang pertelevisian. Film pendek ini kita akan pertama kita harus membuat ide terlebih dahulu. Nah, ide ini merupakan awal dari ketika kita ingin membuat suatu skenario. Jadi ide ini adalah paling utama, paling awal ketika kita ingin membuat skenario film pendek. Informasi itu berada sudah di kalian. Jadi kalian mengembangkan ide tersebut ingin dibuatkan skenario. Mata pelajaran terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, silakan. Tetap jaga jarak. Masker jangan luka. Thank you.